Oke, hari ini di cuaca di Victoria cukup cerah, jadi saya dan istri lagi mau jalan keluar ke namanya Australian Tapestry Workshop, kayak tempat workshop tenun-tenun gitu, karena dapat info di sana lagi ada pameran tenun kain ulos dari Indonesia ya, dari Batak. Ikutin terus guys. Nah, ini melewati parlemen, yang stasiun parlemen yang eskalatornya tinggi banget tuh. Nah, ini tadinya paling tinggi, tapi kayaknya ada yang udah gantiin deh. Udah ada, kalau nggak salah di Perth, di airportnya apa di stasiunnya, nggak tahu. Tapi 50 ini 50 tahun yang paling tinggi di Australia. Jadi tinggi banget, dan atapnya ngelengkung itu tuh bahaya sebenarnya, kalau ngeliat ke atas terus tuh jadi pusing. Sebelum nyampe ke sana, karena lapar, kita makan dulu. Mampir nih, ada restoran Indo di Melbourne, namanya Pondok Nasi Bakar. Nah, ini baru makanan gue datang. Ini iga penyet, dapat tahu tempe sambal, dan nasinya gue pesen nasi bakar, karena ini namanya Pondok Nasi Bakar. Kita coba unbox nasinya ya. Ini dia nasi bakarnya tuh. Ini ada kayak apa ya, teri ya? Teri. Mantap, kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nasinya dulu kita coba. Wangi. Enak. Ini nasinya. Iga. Banyak lemaknya tapi lemaknya juicy banget tuh. Parah. Makan lemak. Sudah ambil. Abis. Bersih. Gila, dagingnya mantap banget. Lemaknya tuh lembut sampai netes-netes berjatuhan tadi pas makan. Tapi istri saya belum habis karena udah kenyang dibungkus. Tapi ayam bakarnya gue nyobain dikit juga, enak banget sih menurut gue ya, mantep. Lagi kita show lagi namanya Pondok Nasi Bakar. Shout out to Pondok Nasi Bakar, Indonesian Grill, thrice halal ya guys. Oke, jadi ini tempatnya tuh Australian Tapestry Workshop. Kita habis makan siang. Kebetulan tempat makan siang nggak terlalu jauh dari si workshop ini. Ini kita di depan. Habis ini kita masuk, kita lihat kain ulosnya kayak gimana di dalam. Let's go. Nah, ini jadi lagi di workshopnya nih, pameran kain-kain ulos ya, dari langsung dari Indonesia. Ini suku Batak ya, dari Toba Samosir. Maafkan kalau saya salah ya, karena juga masih belajar, nanti coba gue baca informasinya dulu karena di situ ada infonya. Tapi ini sekilas beberapa kain yang ditampilkan di workshop ini. Nah, ini selain kain-kain yang ditampilkan, ada juga beberapa foto gitu yang ditampilkan di proses pas di sananya mungkin ya, atau gambaran real di Pulau Samosirnya. Itu gambaran mereka lagi menenun ulos seperti itu, di taruh di foto. Ini gue suka banget sih nih foto ini nih, kelihatan banget kayak tangannya bener-bener udah banyak banget bikin kain ulos. Dan sampai ke sana, pameran dengan judul Invisible Maestro ini menampilkan ulos-ulos karya tiga penenun asli dari Danau Toba, Sumatera Utara, yakni Hirim Samosir, Ana Lince Siahaan, dan Mastiar Nababan. Pameran ini juga menampilkan ulos kontemporer Dian Aprilia, seorang seniman tekstil dari Yogyakarta, serta dokumentasi fotografi kehidupan perempuan Batak oleh Dewi Bukit. Ibu Hirim merupakan penenun generasi terakhir dari Parbohitan, Onan Ganjang, Humbang Hasundutan.
Melalui menenun, Ibu Hirim berhasil membiayai pendidikan anaknya hingga perguruan tinggi. Dengan keadaan saat ini anak Ibu Hirim sudah lulus, serta harga benang yang semakin tinggi, Ibu Hirim sudah mengurangi aktivitas menenunnya. Ibu Ana dan Ibu Mastiar berasal dari Desa Meat, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba. Ibu Ana memulai menenun sejak umur 13 tahun, kemudian memutuskan untuk berhenti sekolah dan fokus menenun untuk membiayai pendidikan adik-adiknya. Sedangkan Ibu Mastiar memulai dunia tenun ulos sejak menikah dan pindah ke desa suaminya. Awal mulanya, menenun bertujuan untuk membiayai pendidikan anaknya. Namun, Ibu Mastiar jatuh cinta akan dunia tenun ulos, hingga akhirnya saat ini dia mengajarkan tenun ke anak perempuannya dengan tujuan untuk meneruskan tradisi keluarga dan leluhurnya. Dian Aprilia turut menampilkan karya dengan memadukan dengan sisi kontemporer melalui gambaran pose tarian selebrasi yang mengenakan kain ulos. Sedangkan Dewi Bukit sudah terjun meneliti dunia tenun ulos sejak 2017, serta senantiasa memberikan dukungannya tidak hanya melalui karya foto dan video, namun juga untuk praktik ekonomi berkelanjutan. Nah, bentar. Ini sebenarnya ada yang menarik nih di sini, karena ada yang kelihatannya polos, tapi sebenarnya masih ada kaitannya dengan si ulos Batak juga ya. Jadi gimana tadi, ya, tadi penjelasannya? Ngobrol sama mbak-mbak yang di depannya ini, kayak tadinya kan ini beda ya sama ulos yang kita biasa kenal lah. Iya. Cuman kali ini ternyata ini ulosnya datang ke sini dalam bentuk apa ya, udah jadi. Tapi warnanya masih non-metal, warna-warna benangnya gitu kan. Yang metal, tapi itu ya di dye di sini. Karena dia di sini workshopnya adalah workshop dye, workshop dye, apa sih? Kayak, ya, kayak bikin tie-dye, iya, pewarnaan. Pewarnaan, jadi warna di sini dengan natural color, semua warna indigo. Oh. Terus, jadi bahan pewarna juga natural juga ya? Natural juga. Sebenarnya kan jadinya nyambung ya sama yang, apa ya, bahan-bahan ulos dan segala ya, macam yang diambil dari hal yang natural, inspiration dari hal yang natural. Oke, interesting. Nah, ini sebagai info lagi juga, si kain-kain ulos ini sebenarnya dijual ya, gitu. Jadi mereka dianggap sebagai work of art ya. Ini ada beberapa, nomor satu tuh yang paling ujung sana tuh judulnya di sini Unfinished Ulos Dark Red, itu dijual $295, gitu. Dan ini dikasih tahu juga si pembuatnya siapa aja dan nama-namanya. Ini sepertinya yang udah ditandain ada dotnya itu udah laku ya. Kalau emang bener sudah laku sih alhamdulillah lah, maksudnya ya karya orang Indonesia khususnya penenun-penenun ini yang dari Batak tuh dihargai gitu ya, sampai dibeli karena ini kan harganya juga mantep gitu. Ini kita keluar dari exhibition-nya si Ulos. Ini si Tapestry Workshop ini juga menampilkan hal-hal lain juga ya, yang gak kalah menarik. Tuh di bawah sana tuh ada artwork-artwork lainnya. Ini memang di sini untuk tapestry atau tenunan itu, kalau mungkin di Indonesia lebih familiar untuk pakaian ya, di sini tuh ya dianggap sebagai artwork gitu, sebagai karya seni. Makanya di sini dibikinnya Tapestry Workshop. Tuh ada lagi di belakang. Nah, di sini ada juga nih color laboratory. Ya, si Tapestry Workshop-nya ini ya bikin apa ya, semacam lab untuk pewarnaan. Ya bisa kain, ini mungkin umumnya kain kali ya. Hasil-hasil tenunan gitu. Salah satunya yang mungkin yang tadi yang ulos yang dikombinasikan dengan pewarnaan di sini, dikerjainnya di color laboratory ini. Oke, itu tadi jalan-jalan singkat melihat ulos asli dari Batak ya, Batak Toba. Dan ya, pengalaman yang seru banget bisa ngelihat Indonesian culture di sini. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.